Ketua Pemuda UMNO Khairuzzam Maludin bakal menawarkan diri bertanding jawatan presiden pada pemilihan parti itu akhir bulan ini. Ahli Parlimen Rembau itu dijangka menyerahkan borang pencalonan petang ini sebelum tempoh pencalonan ditutup jam 5 petang ini. Kerana itu disahkan Esko Pemuda yang enggan dikenali. Khairi dijangka melalui kegiatan rasmi dalam masa terdekat. Semalam, Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kuli, menawarkan diri bertanding jawatan sama sempat meneliti kedudukan UMNO dan terhalusi implikasi terhadap keputusan itu terutama mengenai perkara berkaitan soal kepemimpinan. Langkah Khairi itu menjadikan jawatan Presiden UMNO maka menyaksikan persaingan antara beliau, Kuli dan pemangku Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di samping itu, blogger Rahmat Azim Abdul Aziz turut menyatakan hasrat sama dan sudah menemukan orang pencalonan.